pemerintah tak pernah berhenti untuk terus peroleh akses vaksin. Berbagai diplomasi ditempuh untuk pemenuhan kebutuhan vaksin dalam negeri. Hal ini dibuktikan dengan mendatangkan vaksin Sinovac sebanyak 5 juta dosis. Vaksin dikirim dari Cina menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA891. Pemerintah pastikan semua jenis vaksin di Indonesia aman digunakan dan sudah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat. Masyarakat diharapkan untuk tidak pilih-pilih vaksin, serta tetap waspada dan jangan lengah disiplin prokes, terutama memakai masker walaupun sudah divaksin.